sesak jagung. Mari masuk. Oh, yeah. Sinta percaya kita akan lakukannya. Bagus juga kalau Fluttershy tak ada di sini sebab dia takkan boleh bertahan dengan semua ni. Saya nampak macam kayu kering dicap putih dan diikat sekali. Hei, cubalah untuk kekalkan ilusi ni, boleh tak? Saya ada rasa takut sebab saya tak takut. Saya memang pandai berlakon kalau saya nak berlakon. Nenek. Applejack, awak tak tahu ke tentang semua ni? Baiklah, saya perlu mengaku saya tak tahu tentang semua ni, tapi mungkin mereka cuba buat ianya menarik untuk saya juga. Saya pasti Nenek Smith atau Big Mac dalangnya. Itu anggur yang dikupas atau seribu mata yang melindih merendong ke arah kamu dari alam kubur. Ya. Ya. Itu yang sepatutnya kita tengah buat. Saya tak tahu kenapa kita di bawah ni. Ini sangat menakutkan saya sekarang. Mengerikan lagi tempat yang paling menakutkan di pagar sesat ni. Macam mana awak boleh buat semua ni?
Selepas awak semua pergi, saya sedar yang saya masih belum puas dengan malam mimpinger ini. Jadi saya minta kebenaran Granny Smith supaya saya boleh buatkan pagar sesat ni lebih menakutkan. Awak yang fikirkan semua ni? Saya dapat pertolongan. Angel ialah lembaga menakutkan yang mengekori awak di dalam pagar sesat tadi. Fazilek yang buat dinding melekit tadi untuk menyukarkan awak semua bergerak dan melihat. Dan semestinya, Harry adalah raksasa yang sangat menakutkan tadi. Wow, ia memang sangat mengagumkan. Awak kena buat macam ni setiap tahun. Ya, betul. Betul tu. Ya. Kita boleh aja sambut malam mimpi ngeri setiap tahun bersama-sama. Tapi sebenarnya saya betul-betul dah tak nak sambut. Awak tak nak sambut? Tapi awak dah pun percaya. Awak percaya mencari jalan untuk kita semua bergembira bersama-sama. Ya, tapi saya juga dah sedar tentang sesuatu. Mungkin awak semua suka malam mimpi ngeri dan mungkin saya pandai menjayakannya. Tapi saya tak suka melihat kawan-kawan saya rasa diri mereka berada di dalam bahaya. Walaupun saya tahu ia tak berbahaya. Saya memang tak sukakannya. Ia cuma bukannya diri saya. Diri awak yang menakutkan? Bukan. Cuma diri saya yang seadanya. Kita selalu buat perkara yang menyeronokkan bersama-sama. Tapi saya bimbang ini bukan salah satu yang menyeronokkan. Sebenarnya saya tak bimbang. Tapi saya sangat selesa dengannya. Macam tu juga dengan kami.